Salah satu legenda tim nasional sepak bola Indonesia, Ricky Yacobi, meninggal dunia pada Sabtu pagi. Sebelumnya Ricky tidak sadarkan diri setelah merayakan golnya dalam sebuah pertandingan di lapangan A Senayan, Jakarta Pusat. Suasana haru menyelimuti pemakaman almarhum di TPU Tanah Kusir Kebayoran Lama pada Sabtu petang. Inilah detik-detik meninggalnya mantan pemain tim nasional sepak bola, Ricky Yacobi, di lapangan ABC Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Nampak sejumlah rekan menggotong tubuh pemain legendaris era 80 hingga 90-an ke tepi lapangan setelah tak sadarkan diri. Setelah dilakukan berbagai upaya untuk menyadarkan tak berhasil, Ricky langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Minto Harjo. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Setelah disemayamkan di rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, jasad Ricky Yacobi akhirnya dikebumikan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu petang. Sejumlah keluarga dan kerabat almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut istri almarhum, selain memiliki riwayat jantung, ini merupakan kali pertama suaminya kembali bermain sepak bola. Dia memang pernah jantungnya pernah tapi sudah lama, dan dia belakangan ini cukup sehat dan ya jalan kaki sore itu memang main bolanya agak jarang. Sepak bola itu kan memang apa sepak bola cinta banget. Memang dunianya, jiwanya udah semuanya dia. Semasa aktif bermain sepak bola, Ricky Yacob atau Ricky Yacobi pernah membela klub PSMS Medan dan Arseto Solo sebelum sempat mencicipi Liga Jepang. Sementara di tim nasional, Ricky merupakan salah satu punggawa Garuda yang ikut meraih emas SEA Games tahun 1987. Tim Liputan Trans 7.